sahabat Fatmi, dalam video kali ini kami akan berbagi tips untuk berkebun. Ingin tahu cara untuk berkebun? Yuk simak video berikut. Cara memilih media tanam. Yang pertama, kokopit. Nah, kokopit merupakan media tanam yang memiliki daya serap air yang cukup tinggi ya, dan dapat menyerap air dalam jumlah banyak. Kemudian yang kedua ada sekam bakar. Nah, sekam bakar ini merupakan limbah yang didapat dari hasil bekas gilingan padi dan kemudian dimanfaatkan menjadi media tanam. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada pakis cacah. Pakis cacah adalah media tanam beberapa jenis tanaman seperti tanaman karnivora dan juga anggrek yang berasal dari batang atau akar tanaman pakis yang dicacah menjadi cacahan yang kasar namun bisa menempati wadah tanam seperti pot. Yang keempat ada sekam mentah. Nah, sekam mentah ini adalah kulit biji padi yang sudah digiling. Sekam mentah mudah mengikat air dan tidak mudah lapuk. Yang kelima ada tanah subur siap pakai. Nah, tanah subur siap pakai cocok digunakan pada semua jenis tanaman. Dan ini juga lebih praktis ya, sahabat Fotmi. Nah, bagaimana sahabat Fotmi, sudah disaksikan kan video yang tadi? Dan jangan lupa diterapkan di rumah ya. Jika ada pertanyaan atau yang masih bingung, bisa ditanyakan lewat WA kami atau tulis di komentar ya. Terima kasih.